Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan bagi kita yang sudah dimonetisasi oleh pihak YouTube. Namun di video-video kita masih belum dimasukkan iklan secara keseluruhan pada semua video. Langsung saja kita buka yang pertama. Kita buka Adsense dulu ya. Kita login terlebih dahulu Adsense-nya melalui Google. Selanjutnya kita pilih Google Adsense login. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah dimonetisasi, selamat ya. Jangan lupa untuk setting seperti ini ya, yang akan kita setting sekarang agar keseluruhan dari video akan muncul iklan. Nah, di sini hanya sebagai tutorial walaupun pendapatannya hanya Rp8.000 ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tidak muncul iklan pada keseluruhan video kita di YouTube, caranya klik di garis 3. Perhatikan di kiri ini ada yang namanya garis 3 ya, di sebelah beranda. Klik di garis 3. Kemudian ada beranda, ada iklan. Pilih saja di iklan. Selanjutnya kita tunggu sedang loading. Nah, di sini ada yang namanya menurut situs, menurut unit iklan, dan juga setelan global. Nah, di video-video tutorial orang lain di sana mengatakan bahwa kita harus live streaming lah dan lain-lain ya. Padahal setelannya hanya di sini, yaitu setelan global. Ini kan ada 3 fitur, menurut situs, menurut unit iklan, dan juga setelan global. Klik saja di setelan global, dan disinilah permasalahan kenapa banyak iklan yang tidak muncul pada video kawan-kawan walaupun sudah dimonetisasi. Nah, begitu dimonetisasi, dia di sini masih off ya, belum ada centang biru seperti ini. Jadi kawan-kawan silakan login terlebih dahulu ke dalam Adsense, kemudian hidupkan sampai berwarna biru seperti ini. Tinggal kita tekan saja, dan kemudian untuk mematikan kita matikan lagi ya. Nah, begitu iklan masuk, di sini masih off. Nah, kawan-kawan silakan tekan di sini kemudian sampai keluar ini ya, centang biru seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Begitu kita centang biru untuk setelan global ini sudah kita hidupkan, namun masih ada iklan-iklan yang memang belum masuk ke dalam beberapa video. Nah, kawan-kawan harus sabar ya. Di sini kita harus menunggu minimal sekitar 1 minggu ataupun setelahnya ya, kita harus menunggu karena prosesnya itu minimal, pernah saya baca bahwa iklan akan muncul pada keseluruhan video minimal ada yang mengatakan 3 hari setelah monetis, ada yang mengatakan 1 minggu setelah monetis, dan ada yang mengatakan lebih daripada 1 minggu. Jadi kita harus menunggu saja, proses tim YouTube akan bekerja dengan secara step by step. Nah, beginilah cara untuk mengatasi bagaimana agar iklan muncul di setiap video kita. Jika ada pertanyaan, komen di kolom komentar, dan mohon kritik dan sarannya untuk terus membangun channel kami depan. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.